Vaksinasi kali ini, Pak? Ini vaksin tahap kedua. Yang kemarin akhir bulan September kami laksanakan tahap yang pertama. Jadi ini kelanjutannya ya, bulan September. Tetap kami menyiapkan 500 dosis vaksinasi dengan jenis sama. Kegiatan vaksinasi ini apakah akan berlanjut, Pak? Mohon doanya saja, mudah-mudahan partisipasi anggota dewan dari kabupaten maupun provinsi bisa seperti yang kami lakukan. Karena kebanyakan kalau vaksinasi yang dilaksanakan atas partisipasi pribadi itu kami lihat hanya anggota dewan pusat saja. Yang provinsi di Jawa Tengah saya belum lihat itu, kecuali vaksinasi yang dilaksanakan oleh partai-partai. Yang secara pribadi-pribadi seperti yang saya laksanakan itu belum ada. Pak, inisiasi untuk membuat vaksinasi mandiri ini apa sih, Pak? Jenengan, Pak? Kami sangat melihat vaksinasi ini kan sudah bagian dari kebutuhan masyarakat. Terutama adalah masyarakat yang status sosialnya menengah ke bawah. Contoh misalnya kesulitan masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah, baik PKH, BLT, dan sebagainya itu. Sekarang sudah untuk mengamankan lingkungan dan mengamankan pribadinya dari pandemi ini, mereka ya harus memiliki bukti bahwa mereka itu sudah divaksin. Makanya, nah kebetulan pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan itu belum cukup atau belum bisa menampung keinginan atau kebutuhan masyarakat, karena di samping tenaga kesehatan yang terbatas, makanya harus ada partisipasi orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap kondisi masyarakat.